Adik-adik kaji layu jalan. Adik-adik kaji layu jalan. Oke, Ciela. Wah, kirain kesini udah buat pesen. Kita udah mau siapin. Bagi yang mau update Ras setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Ras Lovers, salah satu tempat wisata di Orlando yang paling terkenal adalah Magic Kingdom Park yang dulunya bernama Walt Disney World, yang merupakan kawasan terpadu yang memiliki fasilitas wisata lengkap dengan tema Walt Disney. Dan kemarin hari kedua di Orlando, Florida, Raffina Gita memboyong Rafata Darayaza dan Timbers ke Magic Kingdom Park. Are you happy? Pizza on the sky. Hah? Mau berani? Berani? Makan dulu boleh gak sih? Hey, mau naik apa? Roller coaster? Oke? Okay. Let's go. Panas ya? Wow. Oke, Ciela. Oh my god. You look so gorgeous ya. Bagus ya. Oh, goofy. Mau dijilat pakai itu, pakai itunya. Ryanza pakai mie. Tepat dulu yuk. Tepat dulu. Adik-adik. Belakangnya. Kan penuh banget, gokil sih. Ini kayak hari biasa loh. Gokil banget. Ini ada liburan itu. Gak cuma Rafata dan Ryanza, Nagita juga ikutan happy banget menyaksikan pertunjukan parade di Walt Disney World. Dan kemarin Raffina Gita juga sempat ketemu bos Erigo Mas Sadat dan Reva Hadi juga nih di sana guys. Lagi 1 2. Oh, belum. Oke, 1 2. Yeay. Oke. Ayo dikasih. Adik-adik kaji layu jalan. Reza, 1, 2, cepetan. Dia menerjem. Selain nyampain beberapa wahana permainan, juga gak afdol rasanya kalau ke Walt Disney gak berburu perintilannya ya guys. Dan Rafathar langsung kecantol sama salah satu topi Donald bebek di sana. Nih mau belanja nih kayaknya. Oh, Donaldnya marah lagi. Donaldnya marah. Gemes, Donaldnya marah. I love Donald. Oh my god, Donaldnya marah. Ah, Donaldnya marah. Ini. Ya. Coba pakai, pasti malu. Iya. Coba pakai. Oh, so cute. Adek mau, adek. Oh ya, kemarin Raffina Gita kecewa banget karena Baim Paula gagal nyamperin ke Florida. Padahal Nagita udah nyiapin kue untuk ngerayain ulang tahun Paula nih. Happy birthday buat Paula Verhoeven. Paula, kirain kesini udah buat pesenin. Kita udah mau siapin, dia udah siapin kue di Orlando. Happy birthday Paula Verhoeven. Tante Paula happy birthday. Ah. Siapa tuh? Kenapa enggak jadi kesini?